Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Palasan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi menarik seputar tanaman hias, bonsai, dan lain-lain. Oke, di depan saya ada sebuah tanaman liar dengan bunga yang cukup cantik sekali. Jadi tanaman ini semacam sejenis terna yang tumbuh liar di tebing, di pinggir jalan, dan bunganya itu cukup cantik sekali. Kita dapat mengadopsinya untuk dijadikan tanaman hias di rumah. Daunnya mirip dengan daun kapulaga, tetapi bukan. Ini lebih lemas, lebih halus, dan bunganya itu kuning. Oh, ini bukan bunga, jadi ini adalah buah yang sudah pecah ya. Jadi ini bijinya dan ini adalah kulit bunganya, buahnya yang sudah pecah dan menjadi seperti kelopak bunga. Nah, buat kalian pencinta tanaman hias, jika menemukan tanaman ini, kamu bisa ambil untuk dijadikan tanaman hias di rumah kalian. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.